perempuan itu walaupun tersakiti, ya dia akan tetap mencintai. Aneh tapi nyata loh. Aneh kan? Ada orang lapor ke Ustaz Habib, ya saya dipukulin suami saya dihajar sama suami saya. Ya udah kalau kamu nggak kuat ke pengadilan saja sana, minta apa ganti yang lain. Karena udah KDRT kan, kerasan rumah tangga. Jawabannya nggak bisa Habib. Kenapa nggak bisa? Saya cinta dia. Lihat aneh wedok ini. Memang aneh perempuan itu, ah aneh. Kenapa perempuan dibekali perasaan seperti ini, walaupun disakiti tetap mencintai? Kenapa? Karena perempuan punya tugas yang sangat besar, dia akan merasakan sakit yang luar biasa untuk melahirkan cinta. Ojo nangis. Untuk melahirkan ini. Melahirkan ini sakit atau sakit? Sakit enggak, Mbak? Oh, belum. Yang sudah loro. Habib kok tahu, saya lihat istri saya melahirkan seperti apa kok. Sakit.